Ini dijamin super awet tahan lama. Boleh langsung ke videonya, ada di profil TikTok. Oke, untuk kalian semuanya, kalau misalkan mau melihat video tentang printer Dimensen Extra ini atau Zeta, kalian bisa langsung spill di TikTok kami. Langsung cek aja di bio, di situ semuanya sudah tertera. Ya, selamat bergabung untuk semuanya yang baru bergabung dan yang masih tetap stay tune, jangan lupa di tap-tap layarnya. Dan kalau misalkan kalian ingin bertanya-tanya, jangan lupa juga langsung tulis di kolom komentar. Oke guys, kita lagi live TikTok ya. Jadi bagi kalian orang-orang YouTube, langsung berangkat ke TikTok live ya. Kita selalu live di TikTok. Oke. Memiliki lubang untuk perawatan head print agar kita bisa dengan mudah membersihkan permukaan luar head print dari gumpalan tinta yang mengering di pinggiran head print yang bisa bikin head print kalian mampet. Itulah fitur pembeda TSR Exa dengan kompetitornya. Oke, ini printer DT43 TSR Exa untuk Baby Andi Setiawan yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini alamat lengkapnya. Di mesin ini kita tandain juga nama serta kota asal. Dan sebelum dikirim akan kita tes terlebih dahulu nih. Pertama-tama kita hidupkan mixernya, mixer ink wet-nya. Oke, pengaduk printernya berputar dengan baik. Kemudian kita uji juga vakumnya. Vakumnya juga menghisap dengan bagus. Kita coba uji modul maju mundurnya. Udah kita pasang pad. Kita majuin. Mundur. Maju. Mundur. Oke, modul maju mundur berfungsi normal. Remote-nya juga kita tes, kita majuin. Mundur. Maju. Mundur. Nah, untuk Baby Andi Setiawan ini order tambahan mixer ink white, jadi kita tes juga yang satunya. Oke, berfungsi dengan normal juga. Pengaduknya juga berputar. Mesin siap dikirim menuju Balikpapan, Kalimantan Timur untuk Baby Andi Setiawan. Terima kasih banyak telah order dari PTIB Production Techno. Dan sebelum dikirim ini akan kita lakukan tes print terlebih dahulu, tapi tanpa kita isi tinta. Jadi tidak akan menunjukkan hasil. Di sini kita hanya menilai kinerja printer saja saat pengeprinan, apakah melakukan pengeprinan dengan normal atau tidak. Langsung kita perintahkan print pakai software Accelerate TSR. Oke, perintah print sedang berlangsung. Kita tunggu mesinnya bereaksi. Vakumnya kita nyalain juga. Oke, printer DT43 TSR Exa melakukan pengeprinan dengan baik, normal, lancar, tidak ada kendala sama sekali. Siap dikirim menuju Balikpapan, Kalimantan Timur untuk Bapak Baby Andi Setiawan. Terima kasih banyak telah order dari PTIB Production Techno. Setelah proses pengeprinan selesai, langsung kita packing dan kirim. Gunanya. Oke, printer DT43 TSR Exa plus tambahan mixer ink
untuk baby Andi Setiawan sudah selesai di packing, tinggal diangkut sama Max Barlian. Ini alamat lengkapnya, ini box pad, yang bawah ini DT43TS Rexa. Nah ini mixer ink tambahannya. Ini Max Barlian, ini Ili. Kalau ini apa nih? Ini paketku. Apa? Ini paketku. Paketku, 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 bukan paketmu. Oke. Pengiriman menuju Balikpapan, Kalimantan Timur, diangkut via Max Barlian. Jalurnya apa nih? Darat, laut? Laut. Jadi total dua hari ini dua alamat pengiriman, SR Zeta dan Exa. Untuk Balikpapan, SR Exa. Nah, ya, biar sekali jalan, masih nggak dikasih kesempatan pakai sendal, oke? Tahan ya. Penuh sekali. Penuh guys, tahan dulu. Sip. Max Barlian udah diangkut, tinggal cabut. Sekarang Indah Logistik Kargo. Abang-abangnya masih kongko.